saya Medina, interior designer IKEA. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat ruangan terbaru kami. Ini adalah solusi kamar tidur anak dalam sebuah rumah. Anak laki-laki 8 tahun yang baru saja punya kamar sendiri. Sebuah ruangan untuk menampung segala aktivitas dan tempat untuk menunjukkan identitas diri. Gunakan tempat tidur yang menunjang pertumbuhan anak Anda, lengkap dengan aksesoris untuk memudahkan kegiatannya. Dengan kasur dan penyimpanan ekstra yang siap digunakan saat ada anggota keluarga atau teman yang datang menginap. Untuk menunjang aktivitas anak yang suka bermain game dan senang bersosialisasi, sediakan aneka tempat duduk seperti playmat yang mudah diatur, modul duduk dengan tempat penyimpanan, serta troli makanan ringan saat berkumpul bersama teman. Agar anak nyaman dan tetap sehat saat belajar atau menggambar, gunakan kursi yang ergonomis dan dapat diatur ketinggiannya. Gunakan juga meja yang dapat tumbuh bersama anak. Lengkapi dengan penyimpanan alat tulis dan lampu belajar yang aman untuk anak. Dengan pengaturan lemari pakaian yang baik, aktivitas pagi untuk bersiap ke sekolah akan jadi lebih mudah. Atur ketinggian laci dan gantungan baju sesuai tinggi anak Anda. Tambahkan juga cermin dan gantungan tas sekolah saling berdekatan. Anak pada usia ini ingin menunjukkan hobi dan identitas dirinya. Dengan menggunakan kombinasi papan berlubang, anak Anda dapat mengatur dan memamerkan koleksi kebanggaannya. Pengaturan yang fleksibel akan memudahkan saat ingin menata ulang atau ada koleksi baru. Lengkapi juga dengan rak display untuk memamerkan mainan kebanggaannya. Sekian solusi ruang terbaru kami. Sampai jumpa!